Selamat pagi teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang ceria ini sudah siram, kita mupuk tanamannya sudah. Sekarang saatnya kita akan mencoba panen apel putsa teman. Penantian panjang menunggu apel berbuah itu sangat-sangat menguras waktu dan tenaga. Karena apa? Kita akan sering-sering kasih pupuk, kasih perangsang buah juga, dan kemudian setelah saatnya panen, walaupun buahnya belum banyak karena buah perdana di apel putsa ini, kita akan eksekusi, akan coba rasanya seperti apa sih apel putsa hasil tanaman sendiri. Yuk ikuti, mantap. Nah, untuk buah yang ready dipanen hari ini ada 2 buah teman. Jadi sengaja kita bungkus untuk menghindari lalat buah atau hewan lain yang bisa merusak buah itu sendiri. Nah, ini dia apel putsa yang kita tunggu-tunggu. Penantian hampir 4 bulan ini teman. Dari pertama tanam sampai sekarang, akhirnya bibit yang kita beli online membuahkan hasil. Nah, ini warnanya sudah agak sedikit menguning dan kita coba satu dulu. Ya, oke. Ya, mantap. Dan tekstur buahnya sih mirip apel pada umumnya teman. Apel-apel yang dijual di pasaran, cuma karena bentuknya lebih kecil, jadi. Nah, seginilah ya, sebulat gini ya. Kita akan cobain rasanya seperti apa nih apel putsa. Mantap. Dalamnya seperti apel kebanyakan teman. Jadi lajahnya lebih crunchy, ini kayak lebih crunchy, akan kita cobain. Kita akan cobain rasanya seperti apa. Rasa apelnya lebih crunchy, lebih krius-krius itu. Teksturnya sih mirip apel biasa, cuman rasanya lebih renyah ini teman dibanding apel yang pernah kita makan, cuman kurang begitu manis, tapi enak sih. Apel putsa mantap. Kita cobain. Di dalamnya ini mirip jambu teman. Jadi mirip biji jambu. Dari segi rasa sih enak, bisa langsung dimakan sama kulitnya, jadi nggak usah dikupas karena lebih renyah rasanya. Mantap, mantap. Dikunyah dulu. Mantap. Oke kan? Jadi hasil penantian, selama kita sabar menanam, kita sabar merawat, insya Allah hasilnya akan kita rasakan. Jadi nanti akan coba membudidayakan di batang ini, bisa nggak dicangkok. Nanti coba kita coba cangkok hasilnya seperti apa. Kita kan masih nunggu buah-buah yang segede ini untuk menjadi lebih nunggu bertumbuh besar lagi sehingga kita bisa merasakan nikmatnya buah apel putsa ini. Jangan lupa teman, like, share, komen, subscribe video ini. Tetap sehat, tetap semangat, jangan menyerah dalam bercocok tanam. Kita ketemu di video-video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel putsa, cok.